guys, kembali lagi bersama channel kami Budianto Bun. Kali ini saya merekomendasikan bracket televisi LED yang mereknya apapun. Ini tentang rekomendasikan cara pemakaian atau pemasangan bracket TV ya guys. Dia ada dua, yang satu pendek, yang satu panjang. Fungsinya sama sih buat di TV, cuman dia kapasitasnya beda. Kalau yang kecil ini dia sampai 24 sampai 45 in maksimal. Kalau ini dari 24 in sampai 60 in karena dia panjang, bebannya sampai bisa maksimal 60 kilo. Kalau ini maksimal 50 kilo. Fungsinya sama, cuman dia panjang dan ukurannya beda. Caranya sih biasa guys. Kalau yang ini fungsinya buat ke TV. Ini kan baut-bautnya segala. Ini fungsinya buat ke dindingnya, guys. Ini yang buat ke dindingnya. Ini kan ada lambangnya nih. Kazuki, Kazuku. Jangan sampai kebalik pasangnya. Ah, kebalik juga apa? Tapi lebih bagus mah nggak usah kebalik. Yes. Enak dilihatnya gitu guys. Ini bautnya. Bautnya ini dia buat temboknya, guys. Ini buat ke temboknya. Ini mixer. Mixer ini buat di dalam tembok supaya baut yang ini bisa nempel ke tembok. Karena emang pasangannya, guys. Kalau nggak ada ini, nggak bisa nempel tuh bracket, akan lepas. Cuma yang pasti lebih praktis dan aman. Ini baut. Baut ini fungsinya banyak, karena emang setiap TV itu kan beda lubang guys ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Ini kan macam-macam, makanya kan banyak pilihan, tinggal pilih yang pas yang mana kita coba. Fungsi yang bulat ini buat penambah tinggi kedudukan bracketnya. Apa mau dipakai nggak apa-apa, yang nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau ini mengukur keseimbangan, dia sama. Takutnya kalau kita ngebor apa miring, kan ketahuan. Apa temboknya yang miring kan bisa ketahuan, guys. Kalau kupingnya ini, dia buat penyetelan, guys. Buat naik turunnya. Fungsinya di sini. Ini kan ada bautnya. Nah, ini kan fungsinya buat turun. Jadi modelnya begini, guys. Lubang ini sesuai dengan ukuran TV, guys.
harus disamain ya, biar nggak miring naik sebelah. Nah, fungsinya yang saya bilang kembang ini buat setelan naik turunnya di samping sini guys. Nah, ini ada lubangnya ya. Nah, ini buat naik turunnya disetel di sini. Sama ini juga ada. Oke. Dari situ saja. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Salam Budi Jaya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Thank you.